عبد بالباب يرضى جيل اسم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قبلنا أنت المعروف بالجود مكر الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله Umat Muslim di dunia yang menjalankan ibadah haji mungkin banyak yang belum tahu bahwa yang menulis kaligrafi di kiswah Ka'bah adalah warga Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ya, dia adalah Haji Muhammad Faiz Abdul Rozak, warga Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Keahliannya menulis kaligrafi sudah diakui dunia, bahkan ia dijuluki Maestro Kaligrafi. Bahkan, ia sudah pernah menulis kaligrafi di 40 masjid sepenjuru Nusantara. Meski usianya sudah 85 tahun, namun Faiz masih bisa membaca tanpa mengenakan kacamata. Bahkan, kakek yang sudah dikaruniai 8 anak dan 16 cucu ini masih aktif menulis kaligrafi. Beberapa karya Faiz adalah kaligrafi di Masjid Al-Falah Surabaya, Masjid Nasional Istiqlal, Masjid Agung Bengkulu, Masjid Polda Kendari, Masjid Agung Nurul Falah Kaltim, serta puluhan masjid lainnya di Indonesia. Bahkan, kakek yang saat ini menjadi Dewan Pengawas Kaligrafi Nasional ini juga pernah dipercaya menulis kaligrafi untuk Kiswah Ka'bah, Mekah. Hal itu terjadi di era tahun 70-an. Dari sanalah, keahliannya membuat kaligrafi akhirnya diakui oleh dunia. Ia sibuk melayani pesanan desain kaligrafi dari masjid di seluruh Indonesia. Ada sekitar 7 jenis model penulisan kaligrafi yang dibuat oleh Faiz. Model tulisan tersebut digunakan sesuai dengan pesanan yang diterima. Membantu orang tua sejak SMP kelas 1. Tahun 54. Sampai sekarang. Ya mungkin ini hidayah dari Allah. Karena orang tua saya juga hidupnya dari kalangan pesantren. Bahkan kerjanya pun juga kerja ya kaitannya dengan pesantren. Nulis kitab-kitab. Cuman zaman dulu belum ada namanya klise. Nulis kemudian dicetak. Atau ini kantor-kantornya, toko-tokonya. Ini nambornya ini saya yang nulis. Ini kan Masjid Istiqlal, Masjid Akbar Surabaya kan ada namanya. Kantor Departemen Agama. Ini saya yang kerjakan. Tiap-tiap bulan Rajab dicopot. Sampai sekarang ini, Kiswah Ka'bah itu setahun sekali dicopot. Tapi beling nih, amir-amir itu, amir-amir. Anak-anak Raja ini, anak Raja bukan satu, dua, puluhan itu. Rebutan, ngambil tulisannya ini. Sampai tulisan itu dari emas, emas murni. 45 kilo jumlahnya ini.
memperbanyak sedekah agar dapatkan